Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bandung, kami dari tim kuasa hukum Habib Bahar menghadiri sidang putusan hari ini. Vonisnya 3 bulan penjara untuk Habib Bahar bin Smith. Dan kami sampaikan bahwa putusan ini memang tidak berat dan tidak ringan. Kami menghormati putusan hakim ini, dan mudah-mudahan nanti kami bisa menjelaskan ke Habib Bahar putusannya apa, menerima atau tidak. Di samping itu juga insya Allah jangan sampai ketinggalan, kita tidak mengajak tapi kita menyampaikan bahwa masih besok hari Kamis ada sidang Habib Bahar, Habib Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Habib Bahar sehat walafiat. Amin. Dan kita tetap semangat, kita berjuang bersama-sama, kita tekadkan perjuangan kita demi tegaknya Islam. Takbir. Allahu Akbar.